Assalamualaikum. And good morning, Adil. Alright. Okay. So, hari ni punya vlog naik kereta. Miss D5. Hari ni saya nak pergi KCC. Saya nak beli hadiah untuk wife saya. Tapi video ni saya tak tahu bila nak upload. Pasal dia pun ada tengok video juga. So, mungkin kemungkinan video ni upload selepas saya nak bagi hadiah ni dekat dia. Okay. So, hadiah yang saya nak pergi beli ni adalah untuk ulang tahun saya dengan dia yang ke-20. Okay. So, rasa nak beli something special sikit lah. Rasa lah dengan ke-20 kan. Lama tu. Pasal tu permit selalu dapat pergi ride. Dah 20 tahun dah kan. So kalau kata para sahabat-sahabat yang baru berkahwin, berumah tangga, memang awal-awal perkahwinan tu susah sikit lah nak keluar. Nanti dah dapat anak pertama ke, anak kedua ke, anak nak besar sikit ke, dah mula senang sikit dah. Itu tip pada saya lah. Awal-awal lagi memang susah sikit lah nak dapat permit tu. Kecuali dia pun busy. Kalau dia je tak busy, dia dekat rumah je kan, memang susah lah nak pergi dapat permit 2-3 hari. Jarang lah nak jumpa. Mungkin satu dalam 100 je yang boleh pergi ride. Baru nikah je dah boleh pergi ride. Selalunya jarang lah. Lagi-lagi apabila menerima anak pertama, lagi lah susah nak pergi ride. Okay, so saya ingat hari ni saya nak pergi beli bag Coach. Handbag Coach. Dia ada dengan sale lah juga sekarang ni. Kira berpaluh yang beli. Tapi saya mula dah beli benda lain. Ni saya dah beli ni. iPhone. Apa? iPhone 8. Saya dah belikan iPhone 8 kat dia lah. Pasal dia komen apa iPhone asyik Zarin conquer je. Pasal bagi dia handphone yang canggih-canggih pun dia tak tahu pakai sangat. Kalau kata bagi dia iPhone X pun dia tak function sangat lah. Dia hanya tahu Facebook, Instagram. Dia tak layan sangat lah. Maksudnya handphone tu sekadar ada je. So bagi saya 8 pun dah menarik. Lepas tu size dia kecil, 4.7. Kalau masuk iPhone XS ke apa ke, tak silap saya dah besar sikit lah. Saya tak silap lah. Lepas tu saya nak beli bag. Dalam bag tu saya nak letak handphone. So nanti dia ingat dia dapat bag. Bag saya beli pasal tengah murah dekat Coach, 40%. Kalau kata harga barang tu kata RM2,000 harga bag tu, boleh jatuh dalam RM1,200. Okey lah, jimat RM800 lah. So itulah plan saya. Cuma nak tengok bag mana yang sesuai nak beli. Lepas tu saya mungkin nak kena pergi Sunway Velo nak ambil spek saya yang saya tempah kali kedua tu. So okey, hari ni mungkin vlog boring je, tapi tak apalah, kita tengok apa kita boleh selitkan di kemudian-kemudian dalam vlog. Okey, jom. Okey, so sekarang ni saya dah sampai kat KCC punya parking. Jom kita on the way ke Coach. Lepas saya tengah Coach ni, saya nak pergi kedai Aspa. So segala-segala hadiah semua tu saya pergi hantar ke Aspa. Suruh dia hiaskan lah. Nanti mungkin dia yang deliver kot kemungkinan. Saya pun nak dengar cerita juga macam mana dia nak hiaskan. Dan anda pun boleh dengar macam mana dia nak hiaskan. Alright, jom. Okay, so sekarang ni saya dah sampai dekat butik Coach. Dia dekat first floor, ground floor KCC. So jom kita masuk. Saya rasa mungkin tak boleh pakai kamera, tapi sekarang ni tengah sale. Okay, jom kita tengok apa yang menarik nak bagi dia hadiah. Boleh engrave sekali tau nama dekat tepi bag. Okay, so ini adalah dia kot bagnya. Color hitam. Dia ada macam-macam color lagi. Ada color macam berindi merah ni, tinggal metal apa semua. Nak selamat lah kan. Inilah dia nak dapat permit nak pergi ride. Tapi kalau beli, dua orang boleh bungkuskan elok-elok, bersih-bersih. Yang ni hanya display lah. Dia akan bagi yang baru nanti. Harga sikit je sebab ni mau ingat aku harga berapa kan. Rasa yang ningam lah ni. Rasa yang ningam. Okay, so sekarang ni kalau kita beli, kita boleh bungkuskan. So diorang muka ada box tau, kemas diorang siap ni. Yang ni kira free lah kan servis ni kan.
brother, selamba je buat. Kalau saya tak kial-kial lah buat kotak kan. Dia dah siap nanti, saya tunjuk macam mana rupanya bila dah siap. Okay, so macam ni lah rupanya, dia dah bagi dengan satu. Ni panggil apa? Dust bag sekali, kotak, so ngam. Handphone dah letak kat dalam dah. So sekarang ni tengah nak buat macam dia punya, benda ni apa nama dia? Monogram. Ha. So dia nak press dekat leather ni lah. Lepas tu benda ni letak dekat bag. Okay, so selesai dah beli smart bag dia. Okay, so sekarang ni kita ke kedai spa. Saya nak hantar bag ni kat sana. Dia nak hiaskan, nanti dia akan deliver lah bila tiba harinya nanti. Ini kita beli awal-awal ni, siap-siap. Jom. Okay, alhamdulillah selesai. Sekarang ni nak on the way ke kedai Asfa. Kedai Asfa ni dia dekat Kampung Baru, Jalan Raja, Jalan Raja Muda. Nasib baik hari ni naik kereta, hari hujan. Dah pukul 2 petang pun hujan lagi ni. So saya nak pas ni, dah settle lah. Saya tak tahu lah nampak ke tidak. Saya rasa nampak kot. Saya tak tahulah, rasa nampak kos kat sebelah saya ni. Saya tak tahu macam mana dia nak hias. Saya pun risau kat ni pasal wife sepatutnya plan dia kerja pada hari tu. So nak hantar ke office dia dan saya nak ajak dia lunch. Itu plan je lah. Maknanya benda ni akan dihantar oleh tim Asfa sebelum saya nak jumpa dia lunch. Macam kalau kata dia keluar rehat pukul 12.30, Asfa kena hantar pukul 12 lah. Lunch mungkin dekat Alexis lah, Alexis Bar & Bistro kan. Atau saya nak bawa dia pergi Harok ke, tengok lah mana saya rasa ngam jiwa dia tu. Cuma saya risau dia ambil cuti. Kalau dia ambil cuti, memang plan berubah 360 lah. Saya pun agak blur nanti. Kemungkinan saya akan minta Asfa hantarkan ke mana saya berada di lokasi. Kalau kata saya lunch kat Mi Valley, saya kena ikut apa dia nak. Saya takut tu je. Dia tanya nak kat mana, tiba-tiba dia bagi satu tempat yang random kan. Itu yang kena standby lah. So Asfa dia akan main peranan yang besar lah. Benda ni tak ada apa pun, bukannya je sangat nak kena bagi cara macam ni. Cuma seronok kan. Kalau asyik bagi macam tu je, macam biasa je kan. Ni kita surprise sikit. Pasal dia memang tak bersedia pun untuk saya. Pasal dia sibuk nak kaya. Memang dia tak bersedia langsung. Dia tak ada masa nak pergi beli. Dia manjang kat rumah. Tak tahu lah kalau dia dah beli online siap-siap, dia ke apa. Saya pun tak mengharap apa-apa kan. Pasal apa, hadiah ke anniversary pun yang ke-20 dah. Macam-macam hadiah dah. Yang penting semoga kekal til jannah. Doakanlah guys. Okay, itu lebih penting daripada barang atau nilai barang. It's the thought that counts, not the gift lah. Okay, so jom kita ke kedai Asfa. Sekarang ni jam. Macam mana hari nak raya ni pun jam. Ni adalah video sebelum raya tau. Okay, so sekarang ni dah sampai dah butik Asfa Floris. So sekarang ni dia recommend macam-macam lah. Dia nak pau air betul-betul hari ni kali. Belun, bunga, susah kek ni. So dia recommend bunga yang boleh simpan kat meja. So dalam basket. Sama baby kek. Itu pun dah ada orang tempah dah tu. Nak buat baby tak? Dia sikit kat sini. So anda perlukan permit untuk pergi ride. Pandai-pandai lah cari Asfa. Tempah lah bunga, banyak barang. Semua sekarang pattern dalam box apa? Sekarang mesti dalam box lah. Dah bakul pun ada, tapi bakul sekarang dah fancy lah. Tak macam dulu-dulunya bakul. Sekarang cik-cik dia more compact design lah. Pasal nanti bila dah siap tak sempat nak record. Tahu-tahu dah deliver je. Ni helium balloon pun ada macam ni. Buat design macam-macam. So nanti ada balloon, ada kek, ada bunga. For now lah. Tu je lah. Asfa Floris nombor tu pun ada dekat bawah. Nampak tak? Ni cara Bob beli permit. So you guys, jangan lupa ikut macam Bob. Beli permit nampak? Baru boleh ride sana sini. Tak ada siapa telefon kan? Kokot lah kalau yang senduk garang tu. My advice, besar sikit lah. Okay, alhamdulillah selesai kat kedai Asfa. So video ni akan continue bila
sampai tiba masanya lah nantilah. Bila dah deliver, kalau ada rezeki saya nak suruh wife saya buka depan kamera lah, kalau ada rezeki. So sampai di sini saja dulu vlog. Kita continue InsyaAllah dalam masa terdekat ni.